banyak sekali nih, tinggal pilih aja nih bahan-bahan. Ini bahan-bahan giok ya Pak ya? Ada warna hijau, ada warna merah. Ini bentuknya udah alami nih buat pecinta batu Nusantara. Silakan simak videonya sampai selesai nih, kita review sampai sana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat yang beragama lain. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, juga rezekinya. Di kesempatan kali ini kami kembali hadir mau update di pasar luar jembatan kita menjadi negara. Ada barang apa aja? Saksikan di putar sampai selesai ya, di channel. Oke teman-teman, nih di depannya pintu masuk Pasar Rawa Bening nih ya. Di sebelah sini ada bahan-bahan batu nih buat pecinta batu Nusantara. Silakan simak videonya sampai selesai nih, kita review sampai sana nih. Kita temui dengan Pak siapa ini Pak? Pak Iwan. Dengan Pak Iwan ya. Pak sudah lama Pak datang di sini Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Ini khusus hanya spesial bahan-bahan aja ya Pak ya? Sama batu akik ya, sesegi-sesegi ya, sama batu-batu biru ya, komplit. Komplit ya Pak ya? Komplit. 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 Izin review ya Pak ya? Boleh. Ini kalau kayak gini dibelinya harus per bongkah gini ya Pak ya? Ya, satu bongkahan ini. Satu bongkahan ini berapa nih Pak? Ada sampai 100.000. Ada yang 100.000, ini bisa jadi berapa cincin ya? Bisa jadi 5-6. Bisa 5-6 cincin. Ini jenisnya apa nih Pak? Garut. Garut ya. Batu garut nih mentahannya nih teman-teman. Nah, kalau ini jenis apa nih Pak? Batu kristal Bu. Ini batu kristal. Kalau yang kayak gini harga berapa Pak? 100 ribuan. Jadi rata-rata kalau yang di depan-depan kayak gini 100 ribuan ya Pak ya? Iya. 100 ribuan. Banyak merah. Ya, banyak merah sekilonya 100 ribu. Oh ini kalau yang di depan ini kiloan ya Pak ya? Iya, banyak merah. Kiloan 100 ribu ya, 100 ribu rupiah. Jadi nanti untuk pembuatannya di samping gedung ini nih, sebelah sana tuh teman-teman ada di situ. Jadi beli batu di sini langsung dibuat di situ. Sama ini Pak? Ya, itu per kilo. Per kilo ya? 100 ribu. Sekilonya 100 ribu rupiah. Ini mani gajah teman-teman. Dia lebih halus ya Pak ya? Iya, per kilo juga 100 ribu. Per kilo 100 ribu rupiah. Kalau ini Pak? Batu kristal. Segini? 200 ribuan nih teman-teman. Tuh disorot aja, silahkan kalau mau tanya nanti diinformasiin nomor teleponnya Pak. Ini ya, nomor telepon bapaknya kita informasiin. Ini apa nih Pak? Ini fosil kayu diukir ikan. Fosil kayu diukir ikan ya. Kena berapa nih Pak? Ini kena 600 ribu ya, udah pembentukan. Nah ini masih bahan-bahan batu nih. Giok bau-bau. Giok bau-bau. Sama itu Pak, 100 ribu. Ini batu krum kasadoni yang warna hitam. Batu krum? Krum kasadoni. Oh, krum kasadoni. Ada yang jenis hijaunya juga, ada. Ada warna hijau, ada warna hitam. Berapa tuh Pak, lempeng? Lempeng ini 100 ribu. 100 ribu rupiah. Dan yang udah kebentuk kayak gini nih Pak? Batu garut. Batu garut? Ini garut. Kena berapa nih Pak? Ini kena 1 juta. 1 juta gambar cicak. Apa sih? Buaya darat? 7 kilo. Buaya darat ya? Apa sih Pak? Cicak? Toke-toke. Toke ya. 1 juta rupiah nih teman-teman. Nah ini Pak? Batu virus. Batu virus. Ini segini berapa nih Pak?
ini jual 150. 150 ribuan. Ini sama. 100 ribuan. Ini teman-teman banyak di sini. Pas di pintu masuk ke pintu keluar. Pintu keluar, teman-teman. Iya, pintu keluar aja, samping kanan pintu keluar pas. 100 ribuan nih, teman-teman. Nah, ini kayu apa nih, Pak? Kayu mulia. Kayu mulia. Mulia. Kayu mulia nih, teman-teman. Buka harga berapa nih, Pak? Ini buka harga 100 ribu. Ini fungsinya apa, Pak? Untuk pengayom aja. Oh, pengayom? Ya, untuk dibawa aja kita. Pantesan Bapak berwibawa terus. Nah, ini bawaannya, pengayomnya segini nih, teman-teman. Berwibawanya aja. Jadi semel aja gitu ya, Pak ya. Nah, ini batu bantu bongkahan segala macam jenis nih, teman-teman. Nah, ini jenis mati gajah bongkahan. Bongkahan semua. Banyak sekali nih, tinggal pilih aja nih. Bahan-bahan. Ini bahan-bahan giok ya, Pak ya? Bahan-bahan obsidian. Bahan-bahan obsidian. Ada warna hijau, ada warna merah, warna jadi, warna biru. Ini bentuknya udah alami ya, Pak ya? Alami. Membuat cincin. Buka harga berapaan tuh, Pak? 50 ribuan aja nih, teman-teman tinggal milih tuh modelnya. Oh, model warna apa aja ada. Oh, yang biru gini ini apa nih, Pak? Warna biru laut. Biru laut? Ini namanya batu apa, Pak? Obsidian juga. Oh, sama ya. 50 ribu rupiah. Ini warna kincapir. Warna kincapir, warna birunya. Warna kincapir. Sama. Berapa? 50 ribu. Ini 50 sampai 100. 50 sampai 100 tergantung besar kecilnya ya, Pak. Iya, ya? Benar-benar. Tergantung besar kecilnya. Kalau yang besar gitu? 100. 100 ribu ya. Ini ada yang udah jadi. Oh, ini ya, Pak ya, Pak? Virus. Virus hampir mirip sama apa itu? Oh, virus kayak dia. Ya, hampir mirip sama ada apa yang warna biru itu. Berapa nih, Pak? Itu jual satu, kalau ukuran 1 kilo 1,5 juta, kalau satuan 50. Kalau satuan 50, kalau 1 kilonya 1.500.000 rupiah nih, teman-teman. Nah, ini warna krum, batu krum kasadoni. Krum kasadoni. Selepeng berapa, Pak? 300.000. 300.000-an. Sampai 250. 300 sampai 200.000 ya. Nah, ini warna hitamnya. Krum kasadoni ini warna hitamnya. Sama tuh, Pak. Iya, sama aja 200 sampai 250 ribu. 200 sampai 250 ribu. Pokoknya lengkap sekali mau batu. Nah, ini batu-batu Garut, batu-batu gambar. Gambar Garut ya. Batu gambar. Tinggal pilih aja. Ini sampai mana, Pak? Samping ya? Sampai sini nih, teman-teman, belakang. Dari sini ya? Dari yang udah jadi. Dari yang udah jadi. Kalau yang udah jadi kayak gini, berapa nih, Pak? Itu 1 sampai 300 sampai 400. Ini 1 300 di sini namanya apa, Pak? Bacan. Bacan. Kalau yang saya pegang ini? Itu 300 ribu rupiah nih, teman-teman. Udah tinggal make, udah nggak usah bentuk lagi nih. Motifnya juga banyak ya, teman-teman. Tinggal pilih aja. Kalau mau tanya tuh di screen aja, dikirimin ke nomor Bapak yang di bawah nih. Ini namanya sama ya kan, Pak? Beda model aja ya? Iya, beda model aja. Jenis sama ya? Jenis sama. Sama tali alpaka, Pak? Tali alpaka. Alpaka sama 300. 300 ribu. Mana?
Oh, biasanya 300 ribuan. Kalau hakik, jenis hakik ada yang 200, ada yang 100. Beda-beda ya. Nah, ini yang jenis apa nih, Pak? Pandan ya. Tali alpaka ya. Tali alpaka. Buka harga sama, Pak? Harga sampai 500. Bisa 400. 400 500 nih, teman-teman. 400 500. Ini baju siklop dari Papua. Ini ya dari Papua. Siklop. Jadi lengkap sekali. Pokoknya pecinta batu mau dibikin model-model hiasan dinding juga bisa. Kalau yang bisa bikinnya mau dibikin batu-batu apa ini gelang ya, Pak ya? Bahan template. Bahan template berapa nih, Pak? Itu 250. Rp250.000. Bahan-bahannya lengkap sekali. Sampai sini ya, Pak ya? Lengkap sekali, jadi teman-teman tinggal pilih aja. Atau yang lebih seru sih datang ke sini langsung ya, teman-teman. Pas banget nih, juga banyak ini. Pak, bisa di informasi nomor teleponnya, Pak? Boleh. Nomor teleponnya di berapa? 08 12 87 15 69 47. Bisa di, mohon maaf Pak, bisa diulang? 08 12 87 15 69 47 dengan Pak? Pak Iwan. Pak Iwan ya. Baik Pak Iwan, terima kasih. Mudah-mudahan laris manis dan amin, tetap yang penting sehat selalu badannya, amin, ya Pak. Amin. Teman-teman langsung ke sini aja nih, tuh di pinggir jalan. Kalau ke sana lurus itu Pasar Loak Jatinegara kanan. Nah, ini pas di pinggir-pinggir jalan aja. Samping persis Pasar Rawa Bening. Sementara ribuan tahun.